Dan saya sekarang ingin menekankan kembali pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Pak Isra. Kalau memang Yesus tidak mati, berarti dia harus dikatakan dia sembuh atau disembuhkan, bukan bangkit atau dibangkitkan. Baik, oke, okay, baik. Sudah jawab dari narasumbernya. Berarti ini ya Pak ayatnya? Iya, iya. Oke, okay, berarti ini ayatnya Pak? Iya. Terima tidak terima sudah Pak. Iya. Baik ya. Gitu ini dong. Hanya ini ayatnya. Hanya ini ayatnya. Loh, sekarang saya tanya, apakah tadi yang eksplisit ada nama Yesus di situ di dalam catatan sejarah? Enggak apa-apa, saya bisa nerima Pak Esra menyampaikan itu kepada saya, Pak. Enggak perlu dimarah-marahin saya. Sahabat Kebisial, kali ini kami ingin mengajak kalian untuk menonton video singkat ini dan menjawab di mana Pendeta Asali bertanya tetapi malah ngamuk-ngamuk karena tidak ada ayatnya di dalam Bible. Tentunya video ini sangat seru sekali untuk disimak ya sahabat official, sehingga kita akan tahu mana yang benar antara Islam dan Kristen. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat official dimanapun berada. Kali ini langsung saja ya, tanpa berlama-lama, kita di sini akan mengkritisi debat dengan antara Pendeta Esra Soru melawan Ustadz Kainama yang justru malah melibatkan pendeta-pendeta lain yang cukup kondang di Indonesia. Nah, mari kita lihat bagaimana sikap mereka yang bertanya seperti orang yang kehilangan Tuhannya. Saya sendiri merasa Pak Kainama ini sering menghindari pertanyaan dan bukan menjawabnya ya, baik dalam debat maupun dalam acara tanya jawab. Tadi dalam debat Pak Isra sudah mengatakan tidak ada ayat yang mengatakan Yesus sembuh, semua bangkit atau dibangkitkan, dan Pak Kainama tidak menjawab satu huruf pun dalam persoalan itu. Dan saya sekarang ingin menekankan kembali pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Pak Isra. Kalau memang Yesus tidak mati, berarti dia harus dikatakan dia sembuh atau disembuhkan, bukan bangkit atau dibangkitkan. Oke. Supaya keras saja, supaya tenang. Saya tadi orang tanya, saya tidak dengar. Suaranya terlalu kecil. Ya, bukan mau bentak-bentak. Ya, oke, silakan. Nah, itulah perkataannya. Katanya bukan mau marah-marah atau bentak-bentak, tapi faktanya dia malah membentak-bentak orang karena tidak ada ayat di dalam Bible-nya. Memang kumpulan para pendeta ini sepertinya tidak mudengan ya dengan penjelasan Ustadz Kainama. Kalau memang Yesus tidak mati, berarti dia harus dikatakan dia sembuh atau disembuhkan, bukan bangkit atau dibangkitkan. Jadi pertanyaan tadi, Yesus sembuh atau tidak sembuh, bangkitkan atau tidak dibangkitkan? Bukan, soal sembuh. Sembuh atau tidak sembuhnya? Dia sembuh, saya bilang sembuh. Mana ayatnya? Ayatnya? Semua bilang bangkit atau dibangkitkan, tidak ada sembuh atau disembuhkan. Dia saya bilang sembuh, boleh. Oke, ayatnya. Ayatnya ada. Mana? Tadi saya sudah tampilkan. Tadi saya sudah tampilkan. Ini sama semua. Begini Pak Pendeta, kenapa jadi menekan? Mana ayatnya? Giliran diminta ke sebelah, Bapak nggak pernah tanya ke sebelah mana ayatnya? Mana apa Yosefus yang asli? Mana misalnya kayak gitulah? Kenapa kok harus mati? Kayak tadi tuh Sanhedrin, ya kan? Tapi kalau ke saya, dia nggak menjawab. Karena porsi saya menjawab dia sembuh. Udah itu aja. Boleh dong Pak Pendeta? Boleh enggak? Apakah harus begini? Sesuai dengan keinginan Bapak. Kalau Bapak bilang dia tidak mati, iya. Berarti dia sembuh atau iya. Tidak bukan. Tapi tidak ada ayatnya satu pun. Di dalam ayatnya semua mengatakan dia bangkit atau dibangkitkan. Berarti dia mati. Dia bangkit atau dibangkitkan, berarti dia mati. Pak, di dalam iman saya, dia tidak mati. Itu imanku.
Nah, pembahasannya temanya. Oke. Karena permintaan hari ini debatnya adalah untuk membahas ayat-ayat dari Alkitab, membawa kekuatan parameter dari paparan dari Alkitab. Oke, baik, tenang ya. Baik, boleh tenang ya, Pak ya. Kita kan sudah dikasih tahu ini. Mana? Baik, baik, sudah dijawab dari narasumbernya. Berarti ini ya, Pak, ayatnya? Iya. Oke, berarti ini ayatnya, Pak. Iya. Terima tidak terima sudah, Pak. Iya. Baik ya. Gitu ini loh. Hanya ini ayatnya. Loh, sekarang saya tanya, apakah tadi yang eksplisit ada nama Yesus di situ di dalam catatan sejarah? Enggak apa-apa, saya bisa nerima Pak Esra menyampaikan itu kepada saya, Pak. Enggak perlu dimarah-marahin saya. Saya nggak perlu ngikutin Bapak, karena ini saya mengikuti pola yang ada di dalam tema, bahwa saya tidak membawa keislaman saya dalam membawa tema Yesus tidak mati gitu. Kalau iman saya bilang Yesus tidak mati sampai kapanpun tidak, Pak. Jadi kalau dituntut untuk ayatnya mana, sembuh dia dibangkitkan, kok gitu, Pak? Ini kan debat. Saya ajukan ini, terus kenapa? Oke. Kenapa jadi bapak marah-marah? Kalau nggak terima ya nggak apa-apa. Iya. Aku bilang bapak tidak menjawab. Iya nggak apa-apa, itu menurut bapak. Iya nggak apa-apa. Menurut bapak kan, nggak apa-apa kan? Boleh dong. Ya ta? Hah? Nggak boleh? Ada undang-undang yang di dalam debat di Indonesia. Iya. Yep. Kalau tidak. Saya melakukan kesalahan hukum gitu. Oke, baik, sudah ya, Pak ya. Iya. Tadi waktu ditanya tentang akhir zaman, Bapak sudah, Pak ya. Oke, Pak, sudah ya, Pak ya. Tadi sudah diberikan pertanyaan. Ya tidak tahu memang. Sudah. Tidak tahu. Sudah. Iya, enggak masalah. Sudah. Oke, next. Ya kan udah dijawab. Masalah terima atau tidak itu kan tergantung Bapak. Oke, selanjutnya ya. Oke, pertanyaan dari Kristen sudah. Next, pertanyaan dari Islam. Tunggu, biar clear dulu. Maaf. Biar clear dulu ke Pak Budi. Apakah Bapak terbiasa memaksakan kehendak begini, Pak? Enggak bisa lah. Oke. Itu jawaban saya. Jawab atau bilang tidak tahu. Loh, saya sudah jawab kok. Jawabannya menurut hanya itu, saya. Hanya itu saja jawabannya. Iya tidak kan? Ada tambahan yang lainnya. Bukan menurut Bapak, kalau Bapak merasa tidak cocok, it's okay. Hanya saya itu. Hargai itu. Ya? Okay. Pendeta Kristen memang lucu-lucu. Harus mencari ayat yang jelas. Ya, tidak akan ketemu karena pada dasarnya Bible itu ditulis untuk kematian dan kebangkitan Yesus. Itulah pintu penebusan dosa bagi umat Kristen tentunya. Namun ada kerangka atau jalan cerita di dalam Bible itu yang mengarah bahwa Yesus tidak mati dan bisa diartikan sembuh dari peristiwa penyaliban atau luka-luka penyaliban. Sudah tua masih saja nggak paham ya pendeta ini. Sedang bocah saja mengerti bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Yesus memang tidak mati. Mom, did Jesus died on the cross? Yes, honey. He died for all our sins. But Jesus said on Matthew 12, 39-40 that he would be like prophet Jonah who lived 3 days and 3 nights inside the belly of a huge fish. So the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Did Jesus lie to us? No, honey. Jesus didn't lie. That is about the similar sign to Jonah. If it's similar, why Jesus died while Jonah lived? Did prophet Jonah mightier than Jesus? No, honey. Jesus is the Almighty, but he died for our sins. Oh, maybe he mistaken about Jonah's sign. No, honey. Jesus never do any mistake. So Jesus have to be alive then. No, honey. It didn't say that Jonah was alive. If Jonah was not alive, why Jesus said that as a sign? All right, honey. Jesus didn't die. He was still alive back then. Are you satisfied? So if Jesus didn't die, then he didn't redeem our sins? Jesus died. Then he lied about the Jonah sign. No, Jesus lived. So how he be resurrected, since he never die? You better shut your mouth, honey. Just have a faith on him. Begitulah jalan ceritanya ya, Pendeta Budi Asali.
Pertanyaannya, jika Yesus mati di salib, artinya tanda Yunus itu tidak berlaku alias bohong. Jika Yesus hidup dan sembuh, artinya para penulis dan gereja mula-mula yang menulis Yesus mati atau tentang kematian Yesus, jika para gereja mula-mula menulis tentang Yesus mati, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, Yesus berbohong. Atau yang keduanya, para penulis kitab yang tidak tahu peristiwanya bahwa Yesus memang benar-benar sembuh dan bangkit, namun disebut bangkit dari kematian. Jika Yesus berbohong, maka 100% itu tidak mungkin. Tetapi jika penulis Bible lah yang berbohong dan para pendeta serta semua jemaat Kristen kena prank iblis laknatullah yang sudah menyesatkan manusia. Jadi banyak sekali ayat yang menjadi petunjuk bahwa Yesus tidak mati dan bertentangan dengan penulis kitab yang menyatakan bahwa Yesus telah mati. Jadi tidak salah ya jika para profesor Kristen menyatakan bahwa Paulus itu antikristus. Jika pendeta tidak terima dan masuk neraka, sudah pasti karena mempertahankan profesinya dan gaji mereka dari perpuluhan. Tetapi jika jemaatnya yang ikut menjadi sesat, sudah tidak mendapat apa-apa di dunia ini. Di akhirat pun menjadi orang-orang yang diingkari oleh Allah yang Maha Esa bersama utusannya Nabi Yesus dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, maybe he mistaken about Jonah's sign. No, honey. Jesus never do any mistake. So Jesus have to be alive then. No, honey. It didn't say that Jonah was alive. If Jonah was not alive, why Jesus said that as a sign? All right, honey. Jesus didn't die. He was still alive back then. Are you satisfied? So if Jesus didn't die, then he didn't redeem our sins? Jesus died. Then he lied about the Jonah sign. No, Jesus lived. So how he be resurrected, since he never die? You better shut your mouth, honey. Just have a faith on him. Bagi jemaat-jemaat Kristen yang menonton video ini, kalian percaya yang mana? Percaya perkataan Yesus atau percaya terhadap perkataan para penulis Bible yang tidak pernah dikenal siapa sebenarnya mereka? Dan yang ketiga, pernahkah Yesus berkata seperti ini? Kecuali Allah yang Maha Esa sekaligus Tuhan yang disembah oleh Yesus Kristus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد